Pada tanggal 21 dan 22 Februari ini, kami mengadakan rekoleksi panggilan untuk orang-orang muda yang merasa terpanggil, khususnya untuk masuk ke kongregasi misi. Rekoleksi ini unik karena dihadiri oleh orang-orang muda, mulai dari mereka yang usia SMP sampai dengan yang usia 35 tahun yang sudah bekerja. Karena menurut saya panggilan itu adalah sapaan-sapaan Tuhan yang bisa menyapa hati kita kapanpun dan ketika kita sedang dalam kehidupan yang mapan sekalipun. Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja melalui anjuran apostoliknya Evangelii Gaudium untuk bersama-sama mewartakan sukacita Injili kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin. Kami, para Romo dan Bruder CM, mewarisi apa yang diajarkan oleh Santo Vincentius ratusan tahun yang lalu. Beliau menghayati itu dalam hidup dan panggilannya. Terinspirasi oleh Injil, dia sangat terkesan dan ingin meniru Yesus sendiri menjadi pewarta kabar sukacita kepada orang miskin. Ini yang kami sampaikan kepada orang-orang muda ini, supaya mereka juga terbuka wawasannya bahwa sukacita kebahagiaan itu kita peroleh kalau kita juga berani mewartakan sukacita Injil itu kepada orang-orang yang tersisihkan. Karena menurut Yesus, apa yang kamu lakukan kepada orang miskin, itu kamu lakukan untukku. Jadi ini yang kami sampaikan dalam rekoleksi panggilan ini. Dan semoga ini juga memberi inspirasi, menyemangati mereka untuk mau menjawab panggilan Tuhan. Melayani Tuhan secara khusus menjadi anggota CM sebagai imam ataupun sebagai bruder. Oh yeah.
saya cukup mengenal CM karena saya bersekolah di SMA Kasem 1 dan dikelola dengan nomor-nomor CM, dan saya cukup kagum dengan mereka karena mereka mau dengan segenap hati melayani orang miskin, orang yang sakit kusta bahkan, dan mereka menerapkan apa keutamaan-keutamaan efisiensian yang sangat menggetarkan hati saya sebenarnya seperti itu. Saya setelah acara ini saya akan rutin berdoa, mungkin mendengar suara Tuhan, siapa tahu saya dalam waktu dekat bisa ikut bergabung di kongregasi misi ini. Jadi CM ini milik semua orang, tidak terbatas pada satu suku, satu negara, tetapi milik siapapun yang siap memberikan hidupnya pada Kristus yang mewartakan kabar gembira pada orang miskin. Karena panggilan itu mulai lahir, tumbuh, dan berkembang itu ada dalam keluarga, maka kami mendorong supaya para orang tua juga terbuka dan siap untuk mendukung anak-anaknya di dalam menjawabi panggilan Tuhan. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa takut atau cemas, bagaimana nanti kalau anakku mengikuti jalan Tuhan, bagaimana nanti dengan keluarga dan sebagainya. Percayalah, kita harus hidup berdasarkan iman. Jadi dengan itu kita akan yakin bahwa Tuhan akan membimbing kita, akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita, baik bagi anak-anak kita yang menjawabi panggilan Tuhan maupun bagi keluarga. Intinya sekali lagi kami mendorong para orang tua juga untuk berani bertindak berdasarkan iman dengan memberi semangat kepada anak-anaknya, memberi dorongan supaya panggilan yang sudah mulai tumbuh dalam hati mereka itu semakin berkembang dan mereka siap untuk menjawab iya kepada Tuhan.